ngeri juga ya. Aduh. Ada mayat sih di sini sih. Ada mayat-mayat gitu ya kan anjing. Wih. Ini jarang-jarang menurut sih. Lu turis ke Jepang juga belum tentu bisa apa? Bisa belusukan-belusukan kayak gini sih. Halo cuy, kecoba lagi sama gue, ketemu lagi sama gue dan botong baru gabung yang kenalin gue Eka. Selamat datang di channel gue. Oke cuy, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Yuk cuy, lanjutin video sebelumnya cuy. Tadi gue habis jajan sedikit lah ya di warung ini ya. Yang belum tahu video sebelumnya, silahkan ditonton ya. Yang gak mau tahu ya udah gak apa-apa lah ya. Jadi aku pengen lanjutin lagi sih, belusukan-belusukan ke daerah sini cuy. Di daerah sini sih, belusukan-belusukan lagi, kali aja nemu-nemu hal-hal yang bagus lagi sih. Di daerah Asuka ini sih, Asuka Kirara ya kan nih si pemain itu ya, tau lah ya Asuka Kirara ya. Jadi gue pengen lanjutin lagi sih, kita belusukan-belusukan lagi sih di daerah sini ya. Jarang-jarang juga nemu-nemu apa toko-toko gitu ya kan, ada tempat rekreasi-rekreasi gitu ya kan. Tadi gue ngeliat itu sih ada yang bagus nih sih. Coba ya gue pengen liatin dulu ya, terowongan gitu sih, terowongan kayak terowongan serem gitu sih. Kita lihat sih bisa masuk ke si motor, kayaknya rumah orang ya. Bisa kita naik atas? Kok nggak bisa? Ngeri. Bisa gitu? Ke situ ya? Terus nyangkut lagi tapi tapi coba. Coba sih. Dikasih jalan berarti ada boleh dilewatin lah kan? Masuk ke hutan gini kan? Ngeri juga ya. Ada mayat sih di sini sih. Ada mayat-mayat gitu ya kan anjing. Wih. Ada aja. Semak belukar anjing. Masuk-masuk ke semak belukar gua anjing. Ini kayaknya di atas ini sekolahan apa gimana ya? Ada tupai. Kaget gua anjir. Tupai. Udah. Kecua. Mau tupai. Tupai apa rubah ya kan? Dijegat gitu kok. Gua kira beruang anjing, dek ya kan. Tuk gitu kan anjir. Masih ada tupai liar ya, di sini ya. Aduh, bapaknya tapi enggak takut ya ada tupai kayak gitu ya. Udah biasa kayaknya sih. Gua ngerinya kalau beruang sih. Karena di Jepang kan beruangnya masih banyak sih, tahu sendiri lah ya, mana-mana ada beruang ya kan. Ini jadi masuk daerah-daerah kayak gini ya kan. Wih, bahaya. Bisa ya, tapi ya. Bisa ya. Aduh, keren ya. Udah di ada di serasa ada di dunia lain ya kan. Naik ke atas gile. Ini ada banyak apa namanya itu, bawang bombay nangis bombay ya kan, pada digantung-gantungin. Keren sih asli. Bis estetik lagi gile. Harus estetik gini Jepang kan. Emang Jepang harus banget sih estetik ini anjay. Bagus. Kayak di gunung-gunung gitu, kayak di gambar-gambar anak SD gitu itu. Keren asli. Ini estetik banget lagi nih. Jalan
tangannya nggak nahan bener cuy sih. Udaranya juga sejuk banget lagi. Kesana jalan buntu kayaknya. Udi. Ame agarino ya nah. Keren ya. Tetap cuy, bisa kalian lihat sendiri cuy aspalnya cuy. Aspalnya aspal super anjir. He. Keren. Wis mantap bagus banget aspalnya dah. Keren banget dah. Sayangnya belum tumbuh panjang sini si padinya ya. Belum tumbuh subur cuy. Masih ya, masih kecil ya. Mantap ya. Bapaknya juga nih naik odong-odong aja. Ada odong-odong. Mana Pak? Naik odong-odong ya kan. Bapak yang tadi. Naik odong-odong. Udih, kelihatan nih cuy. Anjay, dari mana nih? Kanan kiri nih. Udih, kelihatannya dari kanan cuy. Mantap nih. Keretanya kapsul gini, keren ya. Gokil ya. Kayak singkang-seng gitu cuy ya modelnya. Padahal mah bukan ya. Ternyata gue dikeluarin lagi cuy di jalan di sini ya. Oke. Gak bisa tembus ke sana ternyata ya. Keluar-keluarin lagi sini. Wih mandornya nih yang atas ya kan. Mandor bos. Keren ya di sini tapi tuh jalanannya bagus sih. Warna oranye, oranye apa coklat ini? Ya klasiko banget gitu. Desa Jepang gitu ya kan. Udih gokil. Jepang banget sih ya situ itu. Listriknya, yang listriknya agak ruwet ya sama ya kayak di sana juga. Ya, di sana kan ruwet sih. Di sana juga kan yang listriknya ruwet ya. Di sini juga ruwet sih sama tuh. Ruwet juga ya. Mantap ya. Estetik pemantap jiwa, penyegaran hati sih. Mantap, mantap. Gokil kayaknya masuk ke aduh ada toko gitu enggak ada. Kalau ada toko gue jajan lagi nih cuy, ada takoyaki gitu ya kan. Oke okay. Gue jajan nih cuy bener cuy asli enggak ada ya. Enggak ada di sini ya. Enggak ada ya. Tapi banyak ya biasa cuy ya orang-orang berumurnya banyak sih ya. Mari bu, mari pak. Di sini ada ini juga tapi ya tukang pos ya, karena dia orang Jepang masih main pos sih, masih main surat-suratan ya. Nggak ada tukang takoyaki gitu di sini ya kan. Wis anjay klasik banget ya kan. Aki-aki naik cup ya kan, super cup, anjay, keren asli. Kemren sih gokil. Tabako. Biasanya kalau tabako gini ada jualan gitu cuy, nggak ada ya. Jualan takoyaki itu cuy, pengen beli gua. Kalau ada ya. Takoyaki tapi ya jangan restoran mahal kayak gini enggak. Terlalu mahal sih kalau restoran enggak ada kayaknya sih. Ini apa nih bos. Tapi bener sih sepanjang perjalanan ini klasik banget anjir, keren asli. Shiba Inu ya kan, keren. Bukan ya, kok
skill tukang-tukang apa gitu, ternyata bukan sih. Enggak ada ya. Kafe-kafe gitu tuh semua. Di sini hitungannya kansai kan ya, kalau kansai itu ya identik dengan takoyaki sih, cuy. Kafe semua kebanyakan, tapi kafe lanci ya kan. Kalau kafe gua kurang gimana gitu ya kan. Tapi udahlah ya, fokus ke jalanan aja kita ya. Kalau ada enggak lah ya. Kayaknya sih enggak ada sih, udah habis. Kasih mobilnya jalan dulu, cuy. Hai Pak. Jalan, Pak. Mau apa ya? Mau ada lagi? Nyampah ya kan. Nyampah di belakang gitu. Guanya maksudnya nyampah. Dia pengen buru-buru, guanya jalannya lemot gitu ya kan. Kan enggak enak juga, cuy. Kayak dia yang berhenti di situ. Ya biasa sih lah, aki-aki lah itu ya tuh. Aki-aki buru-buru, ya. Yeah. Keren ya? Kenapa? Di gerbang gitu kan. Ah, enggak ada, cuy. Zane ya kan. Nanjak lah gua. Udah apa nih? Kayaknya tempat pas perang nih kayaknya nih. Keren ya, benteng Takeshi, cuy. Gokil. Anjay, benteng Takeshi gile. Keren, cuy. Nggak dapat tukang jualan, jadi naik gini ya kan. Dulunya kayak gini kayaknya ya. Oh, kayak gini sih dulunya tuh. Keren ya. Kayaknya hancur sih ya. Nggak ada toko-toko lagi di sini ya. Toko-toko warung-warung gitu sih. Warung-warung apa? Warung-warung El Clasico aja nggak ada, anjir. Kira ada gitu ya kan, nemu lagi gitu. Banyak kan kafe sih, kalau kafe gue agak gimana gitu ya kan, kurang serak ya. Oh, satu jalur doang ternyata ya. Mobil nggak boleh masuk ya. Atas ada gitu. Wah, ke atas lah. Aja ada tukang takoyaki ya kan, ibu-ibu baik takoyaki gitu sih. Nggak ada ya. Mantap pasti pemandangannya bener sih, masih El Clasico gitu. Gua kira rusak ini, anjir, ternyata bener rusak ya. Gokil ya. Mati. Tutup ya. Ini mungkin karena gua hari biasa gitu, hari enggak hari libur Sabtu Minggu, ini tutup gitu ya. Kurang paham juga gua. Ada kucing juga ya. Gokil. Ini apa? Ini kafe lagi gini sih. Bukan. Kafenya tapi pada dibenerin ya, banyak tukang kayunya sih. Satu jalur ya. Keren ya. Wadih, El Clasico sih ini jarang-jarang bener sih. Lu turis ke Jepang juga belum tentu bisa apa, bisa belusukan-belusukan kayak gini sih. Jarang-jarang sih, masih El Clasico Dos Prados sih ya, di daerah Nara kayaknya sih ya. Ada tukang cukur juga. Tukang cukurnya masih jalan gitu. Masih jalan kayaknya sih.
Mantap ya. Tukang posnya sibuk daerah sini anjing dari tadi. Dari tadi banyak tukang pos yang sibuk bener. Gokil asli. Gongnya estetik banget. Gokil. Mantap. Aduh, kaki gua pegal juga ternyata tadi. Akhirnya keluar juga ya. Mantap ya. Oke cek, gue tutup aja dulu cek video untuk kali ini cek, karena ini baterai yang ini udah habis juga ya. Terima kasih cek udah nonton video ini sampai habis ya. Tetap jaga kesehatan, terus semangat sama hangat. Maaf nggak dapat tukang takoyakinya cek. Semoga aja di video selanjutnya dapat ya tukang takoyakinya. Oke cek, bye bye cek. Jangan lupa tonton video berikutnya karena gue masih beli sekolah ke daerah sana lagi. Oke cek, bye.